Tapi logo macam ni bukan WHO je pakai. Dekat Malaysia pun banyak logo macam ni digunakan. Terutamanya melibatkan perubatan. Macam ni, macam ni. Lepas tu negara lain macam ni dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okey, berkenaan dengan logo WHO ni, aku bukan nak sembang pasal konspirasi di sebalik tu. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, banyak orang libatkan logo ni dengan konspirasi. Terutamanya dengan musim COVID sekarang ni. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi aku cuma nak ceritakan tentang mitologi Yunani di sebalik logo ular ni. Yang dikenali dengan nama Road of Asclepius. Yang dikatakan lambang ni boleh menyembuhkan segala penyakit. Termasuklah kematian. Sehingga dah tak ada orang mati. Dah tak ada orang masuk neraka. Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Okey, sebelum tu aku nak terangkan dulu apa function WHO ni. WHO ataupun World Health Organization merupakan agensi khusus di bawah Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Jadi, semua negara anggota di dalam PBB termasuklah Malaysia ni ada agensi WHO untuk memastikan tahap kesihatan orang awam berada pada tahap kesihatan setinggi yang mungkin. Itu objektif utama WHO. Agensi ini ditubuhkan pada 7 April 1948 setelah 3 tahun lepas Perang Dunia Kedua. Ibu pejabat WHO ni di Geneva, Switzerland. Jadi peranan WHO ni sangat-sangat besar yang atas kertasnya banyak memberi manfaat kepada negara anggota dia yang lain. Dan antara sumbangan WHO yang besar adalah dalam membasmi penyakit cacar, menghapuskan penyakit polio, pembangunan vaksin Ebola dan banyak lagi. Polio is a horrible disease. I cannot move. Period. Or a lot of humanity knows nothing about polio. Jadi itulah function dia. Mari kita sembang pula tentang logo WHO yang ada ular melingkar tersebut. Apa simbolik logo ular macam ni kepada pihak WHO? Okey, simbol bumi dan daun di belakang ular tu merupakan simbol PBB. Sebab WHO ni agensi di bawah PBB. Manakala simbol satu batang menegak yang dilingkari seekor ular ni pula dikenali dengan nama Road of Asclepius. Nak tahu apa pula tu? Sebenarnya simbol Asclepius dah lama digunapakai dalam bidang perubatan. Ianya berasal daripada kisah Asclepius itu sendiri. Di mana orang Yunani kuno menganggap Asclepius ni sebagai dewa penyembuh. Dan cara rawatan dia ada menggunakan ular. Kita masuk ke mitologi Yunani berkenaan Asclepius ni. Asclepius merupakan anak kepada dewa Apollo dan nymph Coronis yang merupakan manusia biasa. Nak dijadikan cerita, Coronis tadi curang kepada dewa Apollo kerana Coronis ni lebih minat manusia biasa. Lepas tu ada seekor burung ni bagi tahu cerita ni kepada Apollo. Masa dewa Apollo ni tahu cerita berkenaan dia kena khianat macam ni, dia telah sumpah burung yang hantar berita tadi jadi hitam ataupun burung gagak sekarang ni. Tak pasal-pasal. Dan Apollo telah memanah dengan kejam Coronis. Akhirnya Coronis tadi mati. Masa Apollo nak bakar mayat Coronis ni, dia baru tahu bahawasanya awek dia ni mengandungkan anak dia masa ni. Apollo sempat menyelamatkan anak dia ni daripada kebakaran yang diberi nama Asclepius. Dan Asclepius ni membesar menjadi separa dewa. Akhirnya Asclepius telah dijaga oleh Hairan yang merupakan manusia berkaki kuda tu. Masa ni Hairan ni ajar ilmu perubatan dan penyembuhan kepada Asclepius. Asclepius ni jadi sangat-sangat hebat dalam ilmu perubatan sehingga berjaya menyelamatkan banyak nyawa manusia daripada kematian. Asclepius sangat-sangat dikagumi oleh manusia dan Asclepius yang separa dewa ni turut disembah macam dewa yang lain. Lepas daripada itu dah tak ada dah orang mati sebab kebanyakannya Asclepius telah sembuhkan. Dewa neraka ataupun Hades mengeluh sebab dah tak ada dah orang mati. Tak ada orang masuk neraka. Dia mengadu perkara ni kepada Zeus yang merupakan ketua dewa di Olympus. Zeus pun rasa tercabarlah. Nak lawan kuasa dewa ke budak ni kan? Last-last dia telah bunuh Asclepius dengan peti dia. Maka matilah ahli perubatan yang tersohor ni. Apollo marah sebab anak dia kena bunuh. Apollo balas dendam dengan cara membunuh Cyclops, tukang buat senjata peti Zeus tu.
Apollo tak boleh nak lawan Zeus sebab Zeus ni ketua dewa. Oleh sebab tu, Apollo telah dihalau dari Olympus. Pergi ke bumi. Tapi apa kaitan logo ular WHO tu? Sebelum tu, lepas Asclepius ni mati, Apollo tanya kepada Zeus boleh tak anak dia ni diabdikan sebagai bintang. Lepas tu, Zeus telah menyumpah Asclepius menjadi officius. Ataupun burus yang berbentuk orang bawa ular tu. Mengikut kisah ni, untuk memperingati Asclepius, manusia telah mengabdikan lambang tongkat dia dalam bidan perubatan yang dikenali dengan nama Rod of Asclepius. Kesimpulannya, lambang WHO sekarang ni diabdikan daripada kisah Asclepius yang dikatakan separa dewa yang sangat-sangat dihormati oleh manusia. Malah dia disembah oleh mereka. Orang selalu keliru antara logo ni dengan logo ni. Sama kedua ni. Mengikut mitologi Yunani, logo ni dinamakan Caduceus. Kalau bab Caduceus ni pula dikaitkan dengan dewa Hermes. Dewa Hermes yang pakai tongkat dua ular macam tu. Logo ni merupakan simbol pemerdagangan dan dua ular ni menandakan kelayakan dan sifat berhati-hati dalam pemerdagangan ataupun bisnes. Jadi logo Caduceus ni tidak ada kaitan dalam bidan perubatan. Hanya Asclepius je ada kaitan dalam bidan perubatan. Tapi logo macam ni bukan WHO je pakai. Dekat Malaysia pun banyak logo macam ni digunakan. Terutamanya melibatkan perubatan. Macam ni, macam ni. Lepas tu negara lain macam ni dan banyak lagi. Tapi kenapa dekat Malaysia pun ada lambang macam ni? Tak ada lambang lain ke? Kenapa perlu pakai lambang yang diabdikan daripada tongkat dewa Yunani ni? Sumbaklah. Sebenarnya ada kisah lain juga di sebalik logo WHO ni. Bukan daripada kisah meteorologi Yunani je. Kisah lainnya ada melibatkan agama yang berkaitan dengan Nabi Musa. Tapi kalau bab tu mungkin bagi dekat Ustaz Auni ke Ustaz Bidu Rijal ke yang ulas kan. Aku ni setakat ni je. Apa pendapat korang tentang logo WHO ni? Boleh komen dekat bab tu. Kalau korang suka dengan video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku Nameh. Assalamualaikum.